Jamaah haji dan umroh yang dirahmati Allah, kalau kita mau pulang dan akan meninggalkan kamar hotel, untuk meminimalisir barang-barang yang tertinggal, seperti dompet, handphone, kacamata, jam tangan, yang kadang-kadang terselip di bawah kasur, atau di bawah selimut dan spray, maka caranya seperti ini. Ini kita lempar ke pojok, supaya meminimalisir area pencarian. Yang tersisa ya. Karena bisa jadi, kalau kita tidak lakukan seperti itu, ada barang-barang berharga kita yang terselip, handphone dan lain-lain, kan? Bantal ada di bawah kasur misalnya kita pakai buat tidur, jaket dan lain-lain. Intinya jangan sampai ada yang ketinggalan dan jangan sampai nanti pulang ke Indonesia beli lagi, kan? Ibu misalnya, ini punyanya hotel, singkirkan. Sampai di sini, jadi tidak banyak area-area pencarian. Dan kayak ini kan, dibawahin spray, nggak ada. Lempar. Sampai seterusnya, sampai habis. Jadi, barang kita aman. Oh iya, tambahan. Kalau kita lempar spray, selimut, bantal ke satu tempat, ke pojok, itu akan memudahkan pekerjaan room service untuk memilah-milih dan membersihkan mana yang perlu mereka ganti. Dan satu lagi, kalau kita punya sampah-sampah seperti ini kan, kalau perlu kita bersihkan sendiri. Insya Allah memudahkan pekerjaan room service dengan cara melempar ke satu pojok dan membersihkan sampah yang memang sambil memilah-milih. Siapa tahu ada barang yang masih berharga, kan? Sampah. Oh ini masih full misalnya, mau dibawa pulang. Oh ini masih ada full, masih mau dibawa pulang. Kita sambil milah-milih, sampah kita kumpulkan, insya Allah akan memudahkan pekerjaan orang dan dapat pahala.